Dorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini. Selamat datang di Indorie. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silakan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe. Rambat semua badanku berjuang, ambil semua ku ajak, ikutkan saja hati atau apa yang kau rasa. Nah, kemarin tuh banyak yang request Radio AG ya. Tetapi sangat sulit banget, sangat susah banget mencari video atau MV-nya yang gak ada copyright. Dan yang kali ini akan aku reaction ini salah satu video yang gak ada copyright-nya ya. Tetapi dia gak sendiri, dia featuring dengan Hujan yang mashup lagunya Pagi Yang Gelap dan Slumber ya. Pagi Yang Gelap ini lagunya Hujan ya. Aku sudah dengar Pagi Yang Gelap ini, aku tahu lagunya. Tapi yang lagunya Radi ini aku gak tahu, Slumber ini. Dan ini juga baru pertama kali aku mendengarkan lagunya Radi dan mau mereaction dia. Jadi sebelumnya aku nggak tahu lagu-lagunya Radi ini. Langsung aja deh kita lihat penampilan mereka berdua ini ya, Hujan dan Radi OAG ini. Aku kurang paham bacanya OAG atau OAG ya? OAG kayaknya. Hujan dan Radi OAG, Pagi Yang Gelap dan Slumber. Oke, okay, oke. Okay. Sudah lama, mulai lama kayaknya. Lebih tua dariku, harap sabar menunggu kepulanganmu, ku tunggu. Bukan maksudku mendiam, dan lihat menyimpan dendam. Hakikatnya rindu yang mendalam. Kau selalu bertanya-tanya, kemana hilangnya Linda, Kau selalu bertanya-tanya, kemana arah tujuanku. Yang gelap ini juga. Oh,
nostalgia. Lagu-lagu yang banyak memorinya. Pagi yang slumber. Oke, keren ya Radio OAG ini ya. Ternyata OAG manggilnya ya. Kan OAG, OAG itu orang Indonesia ya. Ini salah satu lagu hitsnya kan, slumber ini ya. Bagus juga ini lagu ini ya. Aku gak sangka kalau genrenya seperti itu ya. Dan masuk sekali dengan lagunya hujan tadi ya. Portnya sama ya. Aku penasaran banget ngeliat Radio OAG ini. Tapi mungkin nanti akan aku cari lagi lah yang gak ada copyrightnya ya. Yang bisa tarik copyright itu hanya pihak labelnya. Jadi ya, untuk Radio OAG ini keren. Aku suka juga dengan Radio OAG ini ya. Aku suka karakter vokalnya, aku suka musiknya, jadi bagus. Coba deh kalian tugas lagi lagunya Radio OAG yang lain. Nanti aku akan cari videonya lagi yang gak ada copyrightnya, semoga aja ada ya. Jadi aku bisa reaction lagi Radio OAG nih, karena aku masih penasaran dengan Radio OAG nih ya, lagu-lagu yang lainnya. Ya itu aja kabar aku untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.